BLKBPDY memiliki salah satu inovasi, yaitu Sibukin. Apa itu Sibukin? Sibukin adalah sistem informasi buku induk. Kenapa ada Sibukin? Salah satu permasalahan di BLKBPDY adalah pencatatan buku induk yang masih manual. Manual di sini artinya adalah dicatat di buku yang tebal menggunakan manual tulis tangan. Hal ini menyebabkan pencarian data siswa yang relatif lebih lama karena harus mencari satu persatu dari tahun pelaksanaan, kejuruan, hingga nama yang ditutup. Ini akan mengakibatkan berkurangnya efektivitas bekerja di BLKBPDY, terlebih untuk data siswa yang akan digunakan pelaporan ataupun untuk kepentingan peserta itu sendiri. Tujuan dari Sibukin agar data siswa tersimpan secara digital. Di era teknologi, data seharusnya sudah dapat disimpan secara digital dan interaktif. Dengan menggunakan spreadsheet, data dapat terintegrasi dan terkumpul menjadi satu database, sehingga pencarian data siswa akan lebih cepat dan lebih mudah. Serta untuk menyajikan data siswa bisa menggunakan grafik ataupun diagram penyelenggaraan pelatihan. Cara penggunaan Sibukin. Yang langkah pertama adalah tuliskan alamat dari Sibukin, yaitu itssl.com/blkppdy/sibukin. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di Sibukin. Yang pertama adalah Home. Home di sini berisi profil BLKBPDY. Berikut adalah profil BLKBPDY. Di sini ada visi misi, kemudian ada beberapa kejuruan yang ada di BLKBPDY. Menu selanjutnya adalah validasi peserta. Setelah dinyatakan lolos menjadi peserta, maka peserta diwajibkan untuk mengisi validasi peserta ini adalah data-data diri siswa yang kemudian akan masuk ke spreadsheet database Sibukin. Selanjutnya adalah menu daftar. Ini adalah link untuk pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi yang ada di BLKBPDY ini. Menu selanjutnya, data siswa. Nah, ini adalah menu dari Sibukin itu sendiri. Yang pertama ini adalah visualisasi data siswa. Klik here, okay. Ini merupakan menu visualisasi data siswa BLKBPDY. Di sini dapat dilihat total siswa di BLKBPDY dari tahun 2019 hingga 2021. Kemudian ada jumlah peserta laki-laki dan peserta perempuan. Selanjutnya ada menu filter tahun. Bisa dipilih salah satu tahun yang akan dilihat. Kemudian selanjutnya ada menu dukungan anggaran. Kemudian ada menu pelatihan. Di sini maksudnya adalah untuk institusional, MTO atau upskilling. Kemudian dapat difilter berdasarkan angkatan dari tahun yang tadi sudah dipilih. Dan selanjutnya ada menu kejuruan. Apabila hanya ingin melihat data visualisasi perkejuruan. Berikutnya ada diagram usia berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya ada data pelatihan yang dilaksanakan di BLKBPDY. Ini berdasarkan pelatihan institusional, MTU dan upskilling. Kemudian kita bisa melihat kompetensi dari siswa pelatihan di BLKBPDY. Itu kita bisa lihat berapa persen yang lulus ataupun kompeten, belum kompeten ataupun yang masih sedang proses. Kemudian di bawahnya ada tingkat pendidikan dari peserta pelatihan di BLKBPDY. Bisa kita lihat persentasenya. Dan yang paling bawah ini adalah beberapa pelatihan yang dilaksanakan di BLKBPDY berdasarkan dukungan anggaran, tahun, angkatan, kejuruan, dan pelatihan yang dilaksanakan di BLKBPDY ataupun di luar BLKBPDY. Untuk filter tahun, kita akan coba untuk memfilter hanya tahun 2021 saja. Baik, sudah berganti. Total siswa, peserta laki-laki, peserta perempuan, usia berdasarkan jenis kelaminnya juga sudah berganti, dan kompetensinya. Menu selanjutnya adalah alumni.
Di sini merupakan data penyerapan alumni BLKPP DIY. Klik tombol klik here yang akan berisi informasi berupa data penyerapan alumni BLKPP tahun 2021. Menu selanjutnya adalah bantuan. Di sini ada form untuk hubungi kami, formulir untuk mendaftarkan akses database spreadsheet Sibukin. Demikianlah pemaparan salah satu inovasi yang ada di BLKPP DIY, yaitu Sibukin. Diharapkan akan meningkatkan efektivitas bekerja di BLKPP serta meningkatkan pelayanan publik BLKPP DIY terhadap masyarakat.